Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Enhypen dan juga Sana Twice yang berinteraksi dengan top Hollywood, A-lister di peragaan busana Prada baru-baru ini. Jadi guys, baik Enhypen dan juga Sana Twice bersinar selama penampilan mereka di Milan Fashion Week untuk Prada, tetapi juga mendapat perhatian karena berinteraksi dengan artis papan atas Hollywood. Pada tanggal 21 September waktu setempat, Enhypen disambut sorak-sorai saat menghadiri pertunjukan Prada. Para anggota juga berbagi video di Twitter mereka sebelum acara dimulai, di mana mereka duduk di barisan depan seperti bintang sejati. Tentu saja interaksi selebriti mereka juga yang membuat internet heboh ketika akun Twitter grup itu membagikan foto para anggota yang mengambil selfie ikonik dengan aktor Benedict Cumberbatch. Namun, dia bukan satu-satunya superstar Enhypen yang berhasil melakukan interaksi ikonik dengannya. Sementara outlet media memposting foto resmi Enhypen dan juga Scarlett Johansson, selfie yang diposting grup tersebut di Twitter yang seperti rekan mainnya di Marvel, terlihat jauh lebih menyenangkan guys. Sana juga menghadiri pertunjukan Prada dan bersinar dalam gaun merah muda yang sangat elegan yang menampilkan getaran artis besar Hollywood. Dan tidak mengherankan jika penampilan Sana yang menarik membuat semua orang ingin mengambil foto dan videonya. Selain kecantikannya, Sana pun menyedot perhatian setelah beredar video sang idola bersama dengan artis bernama Emma Watson. Netizen tidak bisa berhenti mengagumi visual kedua bintang itu dan betapa cantik dan anggunnya penampilan mereka berdua di acara itu. Khususnya, warna kontras pada gaun mereka tampak memukau. Meski Enhypen dan juga Sana bertemu dengan beberapa artis luar negeri, tak diragukan lagi mereka tetap mencuri perhatian dengan mengejutkan netizen dengan aura dan visual mereka yang sangat berbahaya, guys.